Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang Open Sharing Channel akan online match dan juga tentunya di sini Open Sharing Channel akan review beresi takasi-kasi dan juga tentunya my counter mantul-mantul epic booster teketar-ketar Italian Defender yang baru aja kita dapatkan. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Tomo. Terjadi pertandingan antara AC Milan dan juga tentunya AC Milan. Dan juga tentunya teman-teman semua di sini Open Sharing Channel akan langsung aja mereview teman-teman semua Maicon termantul-mantul dan juga tentunya Baresi yang baru aja gua dapatkan. Dan juga tentunya teman-teman semua di sini gua langsung aja pasangkan si Maiconnya teman-teman semua di posisi RMF termantul-mantul teman-teman semua supaya dia lebih nusuk lagi. Dan juga tentunya Baresinya gua simpan sebagai CB termantul mantul-mantul. Cuma memang teman-teman semua untuk si Baresi ini dia itu center back cuma nggak terlalu tinggi dan juga tentunya dia belum memiliki sundulan dan juga tentunya superioritas udara. Jadi gua saranin bagi kamu yang udah punya Baresi tambahin skill sundulan sama superioritas udara karena bagi center back itu akan sangat penting banget. Apalagi teman-teman semua si Baresi ini tingginya 176an teman-teman semua, nggak nyampe ke 180, jadi harus agak sedikit berhati-hati. Dan juga tentunya di sana Maicon lari sendirian, manis maja pesona primadona kita berikan kepada Maicon kembali. Di sana Maicon lari sendirian, langsung saja kita berikan umpan namun dipotong kembali teman-teman semua oleh lawan Open Sharing Channel. Dan juga tentunya di sana masih ada Elmas kemas-kemas berikan kepada Calhanoglu namun dipotong kembali, kita berikan kepada penyerang kita kembali. Namun di sana masih ada Hernandez, kita mencoba mencari kawan sendiri teman-teman semua, kita mencoba untuk berikan kepada Maicon termantul-mantul. Di sana Maicon langsung saja kita berikan umpan bawah kembali. Di sana Osimhen, langsung saja kita berikan pressing kasing-kasing termantul-mantul tatatatator terminator. Bisa kamu lihat teman-teman semua dengan kecepatan 99 teman-teman semua membuat si Maicon ini lebih bisa untuk menjangkau bola-bola tega teman-teman semua. Dan bisa kamu lihat teman-teman semua untungnya si Maicon bisa menjangkau teman-teman semua umpan bola tega tadi dan juga tentunya berhasil memberikan umpan kepada si Osimhen Tekemen-kemen dan membuat kedudukan menjadi 1-0 termantul-mantul. Anjay, gila baru aja gua bilang 1-0 termantul-mantul malah langsung dibalas lagi dong sama lawan gua. Ampun. Dan juga tentunya teman-teman semua tenang saja, sekarang kita masih akan mencoba teman-teman semua untuk memaksimalkan potensi dari Maicon termantul-mantul. Langsung saja kita berikan kepada Maicon kembali, 1-2 kembali teman-teman semua, kita mencoba membangun pola penyerangan dari kaki ke kaki, kita berikan kepada Maicon kembali namun sudah terbaca sama lawan gua. Langsung saja teman-teman semua di sana Leo mencoba mencari kawan kembali, teman-teman semua berikan umpan terobos namun dipotong kembali Maldinski. Di sana kita berikan kepada Totti takati-keti kembali, kita berikan kepada Maicon lari sendirian, manis manja mesra primadona, langsung saja kita berikan double touch termantul-mantul. Lah anjay, lupa Pak, Maicon ini nggak ada double touch ya teman-teman semua, dia itu cuma punya Ronaldo chop teman-teman semua. Harusnya gua tadi Ronaldo chop bukan double touch teman-teman semua, jadi itu kesalahan gua karena gua belum terlalu memperhatikan skill dari si Maicon termantul-mantul. Itu harusnya bisa teman-teman semua kalau si Ronaldo chop, cuma sayangnya teman-teman semua gua malah melakukan pencetannya itu double touch sehingga nggak terjadi efek apapun. Coba tadi gua agak sedikit ke samping teman-teman semua maka Ronaldo chopnya itu akan keluar untuk si Maicon termantul-mantul. Langsung saja teman-teman semua, anjay ngeri-ngeri juga teman-teman semua lawan gue ini untuk melakukan pola penyerang termantul-mantul. Sekali aja gue kehilangan bola, serangan baliknya itu sangat menakutkan sekali. Langsung saja teman-teman semua kita berikan kepada Dybala, berikan kepada Mas Rija kembali namun dipotong kembali. Namun di sana masih ada Totti takati-keti, kita berikan kepada Maicon. Di sana Maicon berikan Sani, shoot tak shoot ke shoot termantul-mantul tatatatator terminator. Maicon nih bos senggol di kita dong. Dan juga tentunya di sini kita akan lihat teman-teman semua selebrasi dari botak ajaib dari kanan ini teman-teman semua. Kalau dari kiri kan botak ajaibnya Roberto Carlos teman-teman semua, nah kalau dari kanan ternyata ada juga botak ajaib teman-teman semua, yaitu adalah Maicon termantul-mantul. Ampun. Langsung saja teman-teman semua di sana masih ada lawan Open Sharing Channel kembali, berikan kepada Osimhen mencoba mencari ruang kembali. Di sana Osimhen wanjai, gila hampir saja untung teman-teman semua bolanya jauh keluar. Coba kalau itu masuk tak kesuk-kesuk itu cukup berbahaya sekali teman-teman semua, dan serangan balik lawan gue ini ngeri. Tapi nggak apa-apa, di sana masih ada Maicon namun ditutup kembali lawan Open Sharing Channel. Dan juga tentunya teman-teman semua di babak kedua ini gue masih akan terus mencoba teman-teman semua untuk memaksimalkan Maicon dan juga tentunya Baresi. Cuma untuk Baresi ini gue belum terlalu maksimal untuk mereviewnya
karena tentunya di sini gua sedang fokus menyerang untuk memaksimalkan potensi dari Maicon, teman-teman semua. Ya namanya online match ya sulit juga teman-teman semua untuk bereview pemain. Intinya kalau misalkan gua lagi keserang, kita akan mencoba untuk memaksimalkan potensi dari si Baresi Takasi-Kasi, dan kalau kita menyerang teman-teman semua, gua akan berusaha untuk berikan bolanya kepada Maicon dan juga tentunya berikan kesempatan kepada Maicon, teman-teman semua, sang botak ajaib dari kanan teman-teman semua untuk memaksimalkan potensinya. Langsung saja di sana masih ada Hernandez, namun di sana masih ada Cukwueze kembali berikan onjay, gila. Sudah terkena jebakan offset, keset-keset, termantul-mantul. Langsung saja teman-teman semua di sana Cukwueze kembali, namun diberikan kepada Osimhen, Tekemen-Kemen masih bisa mendapatkan bola kembali. Kita berikan kepada Dybala, berikan ke kiri di sana Hernandez, manis manja mesra primadona, kita agak sedikit tipu sedikit di sana Hernandez, kita berikan standing cross, astagfirullahaladzim, umpannya kemana Hernandez, ampun. Langsung saja di sana masih ada Cukwueze, manis manja mesra primadona, mencoba mencari kawan kembali, teman-teman semua mendribble sendirian, langsung saja ditutup kembali oleh Maldinski. Nah ini lawan gua kebanyakannya penyerangannya dari kanan teman-teman semua, jadi si Baresinya gak terlalu kelihatan karena ombak serangannya itu dari kanan semua, jarang yang dari kiri, Pak. Ampun. Kayaknya lawan gue emang agak sedikit takut untuk membangun dari kiri teman-teman semua, karena ada Baresi Takasi-Kasi, termantul-mantul. Langsung saja teman-teman semua, hampir saja teman-teman semua, tendangannya ngeri-ngeri juga teman-teman semua, karena dari tadi mencoba untuk menendang bola dari dekat tapi gak mempan terus teman-teman semua. Akhirnya dia mencoba untuk melakukan variasi teman-teman semua, melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, Takasi-Kasi, termantul-mantul. Langsung saja di sana Maicon lari sendirian, Kon, manis manja mesona primadona, Kon, berikan umpan langsung saja, aduh, udah terkena jebakan offset, keset-keset, padahal itu umpan si Maicon itu bagus banget teman-teman semua. Mendapatkan bola, give away, take away, ke waiter, mantul-mantul, waduh, masih sigap juga kipernya. Gua kaget anjay, tiba-tiba mendapatkan bola give away kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Di sana masih ada Ibanez memberikan umpan cantik, manis manja mesona primadona, menopotong bola kembali, diberikan kepada Bajirut-Jirut kembali, super sap, tekesap-kesap, anjay, gila, Cukwueze ngeri-ngeri juga, anjay, lolos lagi di sana Mas, hampir saja. Untung lengkungan si Cukwueze ini nggak terlalu bagus teman-teman semua, ada juga tentunya di sana Cukwueze kembali berikan kepada wow di sana Maicon membuang bola kembali, namun di sana masih ada serangan 7 hari 7 malam, astagfirullahaladzim, gila, aduh, hampir saja, gila, wasitnya, ampun, udah menit 96 belum dipiriwit kiwit lagi dong sama wasitnya, gila. Dan juga tentu ya teman-teman semua di sini kita akan langsung aja teman-teman semua melihat siapakah MOTM di pertandingan ini. Di sini bisa kamu lihat yang bagusnya Osimhen, tapi Maicon berada di posisi kedua pemain terbaik di pertandingan ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.